Bekas peserta MLM 2021 Syashik Aiwan selamat bergelar suami kepada pelawak Filzah Azmi. Bekas peserta program Maharaja Lawak Mega 2021 iaitu Syashik Aiwan selamat bergelar suami kepada Filzah Azmi dengan sekali lafaz pada petang Sabtu. Pasangan itu dinikahkan sendiri oleh bapa pengantin perempuan iaitu Azmi Ghazli dengan disaksikan oleh penolong pendaftar pernikahan Titi Wangsa, Kuala Lumpur Mohafauzi Basah. Majlis pernikahan tersebut diadakan di 23 Space, Kuala Lumpur. Pada majlis berkenaan Syashik atau Muhammad Nor Syashik Aiwan menyerahkan MES kahwin sebanyak 100 RM berserta 7 dulang hantaran. Manakala Filzah yang juga seorang pelawak dan anggota kumpulan AWOP turut membaras 7 dulang hantaran kepada pengantin lelaki. Selain keluarga kedua-dua belah pihak, upacara pernikahan pasangan yang mengenakan busan berwarna hijau itu turut dihadiri oleh rakan-rakan pelawak berkenaan. Dalam pada itu, Syashik berkata, dia dan Filzah sebenarnya sudah menjalinkan hubungan cinta sejak 7 tahun lalu sebelum mereka berdua menceburi bidang seni. Sebelum masuk industri, saya adalah pekerja belakang tabir, tulis skrip untuk pelawak. Daripada situ kami berkenalan. Kami mula menjalinkan hubungan cinta pada 2016 namun saya mengambil keputusan merahsiakannya bagi mengelak kecaman tetapi dia sentiasa ada ketika susah dan senang, katanya. Sementara itu, Filzah memberitahu masalah gagap dihadapi suaminya itu membuatkan dia tertawan hati dengan Syashik namun apa lebih penting sikap tanggungjawab yang ada pada dirinya. Dia baik dan seorang yang bertanggungjawab. Dia pandai jaga saya, sebab itu pun ibu dan bapa saya percaya dan tak risau nak serahkan saya padanya, katanya. Filzah memberitahu dia bersyukur majlis yang dirancang berjalan dengan lancar dan seperti mana pasangan lain, dia turut berharap perkahwinan mereka berkekalan sehingga ke akhir hayat. Bercakap mengenai bulan madu, Syashik berkata, dia masih belum memikirkan soal itu memandangkan perlu meneruskan kerja yang belum selesai di Terengganu. Manakala soal anak pula, pasangan itu sepakat menyerahkan soal rezeki pada Allah. Untuk rekod, Syashik dan Filzah mengikat tali pertunangan pada tahun lalu yang dihadiri saudara terdekat dan keluarga. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.